Welcome back guys to another episode of Minecraft Diary. In today's episode, aku janji nak cakap bahasa Inggeris kan? Tapi aku tak jadi. Bukan tak jadi pasal recording hilang ke pasal apa. Aku dengar balik suara aku cakap bahasa Inggeris tu kan. Teruk gila dalam hati aku. Wow, tak ada seorang pun akan faham benda yang aku cakap tadi. So aku terpaksa buang lah. Itulah aku cakap, bahasa Inggeris ni tak penting untuk YouTube. Untuk aku ni, bahasa Inggeris tak penting sangat. Pasal, kalau korang cakap bahasa Inggeris, kalau korang expert bahasa Inggeris, lain cerita lah. Maksud aku, kalau korang nak cakap bahasa Inggeris tapi orang lain tak faham kau cakap bahasa Inggeris, sama macam useless lah video kau tu. Tak ada seseorang pun akan tengok pasal dia tak faham. So, hari ni aku nak cari village. Aku nak cari villager pasal plan aku adalah nak buat donation village. Kalau korang pernah tengok video League of Legends aku, video LOL aku, dalam video tu aku ada cakap kalau kalau contoh siapa donate saya RM3 ke atas, kelebihan dia adalah dia akan dapat record dengan saya dalam game League of Legends, Dota, apa-apa pun, apa-apa game yang korang nak. Dua recording, insyaAllah dua ataupun satu recording. Kalau siapa baki donation tu akan masuk ke dalam donation box saya untuk beli game yang korang nak sangat aku main, iaitu CSGO. Tak apalah, itu aku akan borak di hari lain. Dia first thing first, aku nak check village. Dan tadi masa aku recording tu, aku ada buat ni, masa recording tadi kan, 1 minit lebih aku ada cakap dalam recording tu yang aku buang bahasa Inggeris tu. Tapi aku akan post lah, aku akan cuba, korang tengok lah aku punya Inggeris macam mana. Memalukan. Okay, yang ni aku ada buat apa tu, redstone tower. Redstone tower ni untuk menghantar signal kat bawah ni ke atas. Okay, maksudnya aku boleh, kalau macam redstone kita tak letak ke dinding, kita tak boleh bagi dia naik ke atas. Yang ni lah salah satu konsep, apa tu, salah satu mesin yang, bukan mesin lah, salah satu benda yang orang selalu buat untuk naikkan signal daripada bawah ke atas. Aku buat ni pasal aku nak matikan aku punya XP farm. Kadang-kadang masa aku nak recording ke apa, bunyi pising gila, bunyi zombie tu ke bawah kan. So aku nak matikan, aman sikit dunia aku masa aku kat rumah. So benda aku buat, aku buat redstone tower tu bagi dia naik atas dan ke atas. Oh, patutlah tak hidup. Dan sampai ke atas aku terus buat macam ni lah. Redstone ni akan powerkan lampu yang di tengah ini. So lampu di tengah hidup, the XP farm aku ke dalam, terang lah. So binatang tak akan spawn kalau di dalam cahaya yang lebih daripada 8. Macam itulah plan aku. Tapi sebenarnya satu ni tak cukup. Aku rasa kat bucu-bucu sana ada juga mob akan spawn sikit. Sebenarnya aku kena ada 5 benda ni. Satu di tengah dan satu di setiap bucu. Nantilah sampai tunggu aku nak dapat apa tu, fortune pickaxe untuk aku nak ambil glowstone. Tak tahu lah dapat tak dapat. Ni pun dah level 32. Aku nak enchantkan satu benda sebelum aku check village. So aku nak enchant pickaxe lagi satu. Okay, ni last. Aku nak ikut style aku yang last. Kalau ni tak dapat juga, korang cuba suggestkan apa benda yang aku kena buat untuk dapatkan fortune. Pasal world aku sebelum ni, aku dapat first time terus dapat fortune. Yang ni tiba-tiba tak dapat pula. Aku macam bingit siut. Okay. Dah clear? Clear. Tahu, aku punya TNT banyak lah. Okay, banyak tau barang aku dapat dari sini. Kau tengok lah, aku punya bow dah berlambak lah. Kalau aku pergi ke Nether nanti tak ada lah, aku tak kau sangat. Wih, power tu. Wah, nice lah. Tak yalah, tak yalah aku buat baru. Aku dengar bunyi zombie kat luar ke tu? Oh, kat luar. Okay, tak apalah, masuk balik. Dan tidur, esok pagi nanti kita cari village. Village tu bukan apa pun. Aku cakap aku nak cuba tiru salah satu village design. Dan aku cuba buat aku punya villager donation village aku lah. Kita ambil tiga sikit diamond aku. Aku dah lama tak pergi mining. Mining pondan aku tu tak bergerak-gerak. Rasa nak buat tempat lain kot. Tak ada luck kat situ. Okay, come on fortune. Come on fortune. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So sekarang ni aku nak cuba lagi sekali. Aku nak ambil yang paling pendek sekali. Salah. Okay. Fortune. Nice. Fortune. Yes.
Oh, nice. Oh, dia, oh, fortune. Nice lah. Fortune. Okay, so aku ada mana? Aku ada efficiency. Aku ada fortune. So kalau aku gabungkan, come on, come on, come on. Apa? Too expensive. 32, tapi kalau aku rename 39. Nice, nice, nice. So aku takkan gunakan benda ni. Okay, aku nak ambil 39. Lepas tu nanti aku dapat fortune pick. Tenangkan diri. Aku dapat fortune pick kan. Ah, fortune. Senang je tu, aku cakap tips aku jadi. Okay, so aku akan simpankan semua diamond aku. Kita akan buat satu iron axe, iron sword. Axe, iron sword. Lepas tu kita pergi mengembara mencari village. Aku tak jumpa lagi village kat kampung, kat world ni. Tak tahulah kat mana diorang. Alang-alang kita akan light up sekali lah semua benda. Charcoal aku boleh siap tak? Oh wait, satu charcoal aku nak buatkan jadi minyak. Satu lagi kita buatkan untuk untuk torch lah. So ini dah kat 4. Aku rasa 16. Let me see. 16 ke? 32. Oh, tak cukup. Tips aku salah. Well, so kita dah ada banyak dah. Kita akan mengembara mencari village. Kalau dah jumpa nanti, aku akan sambung recording balik lah. Kita cuba pergi ke sini. Sini kot. Boleh lah, pasal sebelum kita pergi ke sana dan sana. Wow, hi little zombie. Kau pegang zombie meat mak kau ke? Good night. So aku akan cuba ke sini. Nanti kalau aku jumpa village, then I will be right back. Jauh gila. Takkan tak ada lagi siut. Aku dah letak torch yang tak sesat nanti. Korang tak dengar apa, aku tengah dengar lagu sekarang ni. Bukan lagu, aku dengar podcast sekarang ni. Korang tak dengar aku pasal aku dah mutekan audio tracks, aka aku pasang lagu ni kat handphone aku. Oh, banyak tempat aku boleh mining kat sini. Nampak gua tu. Dua sebab aku letak torch ni. Satu pasal aku takut sesat. Secondly, aku takut aku sesat. Wey. Wow, wow, wow. Nice lah. Dah jumpa. Oh, shit. Oh, damn. Aku dah jumpa villager. Okay. Wait. Aku dapat something. Aku dapat something. Kuding. Inilah second time aku jumpa kuda. Wah, sebelah villager pula tu. Terbaik ah. Kejap sayang. Aku nak tengok jap. Kau nak beli apa? Okey. Kau pula. Kau nak apa? Okey. Kau. Semua nak emerald. Kau pula. Okey, 21 wool for emerald. Okey. Boleh. Kau pula. Emerald. Okey. So yang ni je aku sayang. Aku kena selamatkan semua orang ni. Kau. Wah, wow, 50 wool. Okay, lagi murah. Good. Okay. Kau nak tak masuk? Kalau kau tak nak, aku nak selamatkan budak ini. Okay, first thing first. Aku nak light up semua tempat ni so that zombie tak akan kejar dorang. Sebenarnya, villager ni dia macam, kalau main FTB lah, dia macam chunk loader. Zombie akan kejar dia dulu. Dia tak akan kejar kita. Dia akan kejar zombie dulu. Itu makanan pertama dorang. Sip, baiklah. Aku boleh tahan juga. Aku bawa banyak torch. So aku akan light up semua. Dan kita cari kalau ada barang-barang yang best dalam ini. Kalau dalam ni ada saddle lagi bagus. Tak yalah aku nak ulang-alik daripada rumah nak ambil saddle. Lepas tu aku bawa tadi sepatutnya. Tak apalah. Okay. So kira-kira lah ni. Okay, let's go. Tengok apa ni ada dalam chest. Pintu dia pecah. Sekejap, kau nak apa? Paper. Aku boleh kasih kau sekarang paper. Mana blacksmith diorang? Diorang tak ada blacksmith ke? Tak ada barang nak loot ke?
tak ada barang aku boleh curi. Oh, seriously? Haa, tak ada blacksmith. Aduh, kecil gila village ni. Tak apalah. Yang penting aku dah dapat plan untuk aku nak buat village macam mana. Donation village. Dan aku rasa aku akan pilih yang ni ataupun yang ni. Yang ni aku rasa aku nak buat untuk RM3. Siapa yang bawah RM5 akan dapat rumah macam ni. Besar sikit kot pasal dah letak tilam je. Aku tengok je muat tak kalau aku tak tilam. Tilam, chest. Okay, ngam. So, okay, ulang balik. Ni balik atas ni. Rumah macam ni akan RM5 ke bawah. Rumah yang batu ni akan buat besar sikit. Dan bumbung ni akan tukar jadi bumbung ni kot. Entahlah. Nantilah, nanti aku fikir balik. Rumah yang batu ni, yang cobblestone ni, aku akan buat untuk siapa yang RM10. RM10, RM5 ke atas lah. Yang RM10 semua letak kat sini. Dan siapa yang donate lebih daripada RM10 akan dapat rumah besar macam ini. Dan ya, semua ni samalah. Aku akan recreate balik village ni di dalam kat tempat mana lah? Tak lah, tapi dekat dengan rumah aku jugalah. Pasal aku tak nak besar-besar sangat. So, aku nak tangkap gambar jap. Okay, so aku nak tangkap gambar. Nanti balik rumah, off camera aku boleh buat rumah ni lah. Nanti sampai rumah nanti aku akan sambung. Oh wait, aku pun ingat. Aku nak kuda ni. Aku nak kuda ni jap. Macam mana? Alah, aku tak ada saddle lah. Okay, tak apalah. Heart dia kecil sikit gila. Okay lah, kalau gitu nanti aku nak balik rumah jap. Nak pergi ambil saddle. Lepas tu aku nak teamkan salah satu kuda ni. Mana satu yang paling terbaik lah. So, I will be right back. And I'm back. Aku dah ambil dah saddle aku. Tu aku nak balik rumah kejap. Kuda ni aku boleh tahan juga tau. Laju dia. Tapi aku tak nak laju sangat tu pasal komputer aku ni slow. So nanti lag lah pula. So, let me see. Wow. Oh, tak tinggi pun. Wee. Kuda ni boleh lompat 3 blok tinggi. Dah sekejap eh. Okay, let's see. Oh, agak sekejap. Ah, see? 3 blok dia boleh lepas. 1, 2, 3. Dia kena 2. Pasal kuda ni dia size dia besar sikit daripada kuda biasa. So yang ni memang first time lah aku ada kuda. Memang best lah. Kalau kuda dalam real life tak sangat kot. Pasal kena bersihkan semua benda. Aku kena buat rumah kecil untuk kuda pula lepas ni. Ini dah laju belum? Kita tak payah double tap kan? Sekejap aku touch lagi sikit. Apa, lagging gila siap komputer aku dengan kuda. Tak boleh buat apa memang komputer. Aku nak lompat atas blok tu. Macam mana aku nak lalu jungle ni? Pasal rumah aku kat tepi sana je. Pasal tepi ni ada air. Well, kena buat jalan lah untuk dia lepas ni nak pergi ke village. Oh, tak apa, dah ada. Okay, nice. Oh. Mana ya? Jangan sangkut. Oh, shit. Alamak. Rumah aku. Okay, dah apa dah. Aku tahu dah rumah aku kat mana. So, amin. So, aku akan simpankan kuda di dalam ni dulu. Jangan gaduh-gaduh dengan semua orang. Nama kau siapa? Korang kasih nama lah. Rasanya kuda ni aku dah letak siapa nama dia. Okay, makan. Recharge. Aku pergi klik kat dia pula. Aku tak tahu, aku tak reti nak nama-namakan binatang. So, kalau kau ada nama, tulis komen kat bawah. Nanti aku akan jumpa benda yang boleh buat nama tu. Nanti aku jumpa benda tu, name tag, dan aku akan rename dengan nama yang paling best lah. So, hari ni hari yang bahagia.
Pasal aku dah dapat aku punya fortune pickaxe, aku dah dapat villager aku, dan aku dah dapat idea untuk buat villager tu kat mana. So sekarang ni just aku nak kumpulkan semua barang-barang yang kena ada. Macam contohnya bukan jungle woods, aku nak spruce wood kot. Yang ni lah. Sekejap. Ni kan. Kena oak sapling, oak wood punya pokok untuk buat dinding dia. So saya akan dah dapat ID dah, dah letak kampung kat dia. So kita tidur jap. Then I will show you where the villager will be. Morning. Tak jauh pun aku nak buat villager tu, donation village tu. Aku nak buat dekat dia. Dan satu benda yang aku benci kat dalam world ni is that dia banyak sangat desert. Terlalu banyak sangat desert. Bukan dia sikit, berlambak gila. Macam contoh ni kan, desert kat depan aku ni, okay, kat sini, yang portal sesat aku ni, dan yang tak ada orang nak tolong aku betulkan. Desert ni daripada sini, okay, aku tunjukkan ya. Okay, ni desert. Sampai hujung sana desert. Aku pusing sini pun desert. Dia mengelilingi island rumah aku kat tengah-tengah ni. Ni semua desert ni. So, plan aku adalah untuk menukarkan semua sand ni, tukarkan semua sand ni dan gantikannya dengan dirt. So that sini walaupun dia berada di desert punya biome, tapi aku nak buatkan dia seperti ada di plains ke, ada di jungle ke, aku akan buat juga. So aku akan gantikan semua ni dengan dirt. So memang banyak banyak benda lah aku kena kena buat untuk episod seterusnya. Tak apa, pasal yang ni, all of this disebabkan korang yang betul-betul betul-betul baik hati, betul-betul nak tolong member dia sendiri untuk pergi sisi untuk uploadkan video yang korang tengok ni untuk dapat dapat mencari makan hidup. Pasal gaji tak cukup besar. Memang aku nak cakap terima kasih kepada siapa yang donate kat aku. Itu memang banyak membantu aku, kerana nak tunggukan duit daripada YouTube ni memang bukannya senang. Pasal aku orang Malaysia, aku tak boleh cakap bahasa Inggeris. So video aku tak nak buat bahasa Inggeris, semata-mata nak duit saja. So I will do all the project. Nanti kalau dah siap, nanti saya akan beritahu di episod akan datang. InsyaAllah episod akan datang ke, dua episod akan datang. Janganlah lagi dia aku. Okay. So I will see you in the next episode. Bye.